Sabar. Saya pertama kali narik, saya nggak pernah. Ya, lebet lumayan di tengah kan. Ya. Ini ada sesuatu yang berhubungan dengan kalian bertiga. Punya saku belakang? Punya saku belakang? Saku ada. Ada saku belakang? Ada. Ya, kamu aja deh. Saya nggak percaya mandi. Masukin. Oke, okay. Target sebelah kanan kan udah hancur ya. Lo balik dipanain ya. Kita pakai target yang sebelah kiri. Tapi usahakan kalian bertiga jangan di satu warna. Itu kan ada hitam, biru, merah, kuning. Dika mau warna yang mana? Merah, boleh merah. Yakin? Mau diganti nggak? Itu aja. Karena semua orang akan pilih merah standarnya. Yakin ya merah? Boleh kuning ya. Kuning. Ah, kamu galau ganti-ganti pikiran. Kuning. Berarti harus masuk ke kuning ya. Dita ya? Dita. Yang mana? Merah. Iya, karena bajunya merah. Nggak mau diganti? Nggak. Kamu hitam pasti, karena hijabnya hitam. Nggak. Enggak, biru, enggak mau diganti. Yakin? Biru ya. Dika. Goalnya warna kuning. Oke. Okay. Sebelum mulai, bisa enggak fokus ke sana dulu? Bayangkan semuanya itu seperti layar TV. Sekarang lihat semuanya jadi hitam putih. Fokus. Ya. Bisa ya? Oke, okay, sekarang mulai. Hilangkan warnanya. Fokusnya hanya di hitam putih aja. Ya, sudah. Kuning, kuning. Itu hitam. Hitam. Lagi, lagi. Ah, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Suruh ngarahin sesuai dengan keinginan. Saya sih mikir, pengennya kuning. Tapi, tadi pas dikasih sugesti gitu, layar TV, kenapa jadi kenanya hitam? Nggak tahu juga. Kaget juga di situ, kaget juga. Dita, Dita. Dita. Oke, warna apa, Dit? Merah. Merah. Sekarang sebelum ditembakkan, pernah pakai PC nggak? Betul. Yes. Tahu nggak itu ada radiasinya? Tahu. Tahu ya? Bayangin tuh PC sekarang. Bisa? Buka layar, itu PC personal computer kamu. Nah, lihat radiasinya. Seolah-olah masuk. Jadi warnanya semua itu satu warna, yaitu warna radiasi tersebut. Oke, sekarang mulai. Panahkan. Fokus di merah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Targetnya kan merah, tapi kenanya di biru dong, bolongannya biru kan. Tahu nggak radiasi itu warnanya apa sebetulnya? Nggak tahu. Biru warna radiasi itu. Dan hanya menggunakan imajinasi atau kacamata tertentu, kita bisa lihat spektrum cahaya dari radiasi personal. Tapi kamu nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku dikasih amplop nih, nggak tahu isinya apa. Terus aku taruh di kantong belakang. Kita nembak-nembak aja. Kalau aku tadi dapetnya biru. Zalfa. Yes. Huruf Z sama Victory atau Fanta? Fanta. Fanta, Zalfa, Fanta ya. Oke, kamu tembak kanannya. Tadi milih warna apa? Biru. Biru. Warna biru ya? Oke. Tuh, gimana? Tos dulu. Suruh nembakin target yang warna biru. Dan akhirnya kena ada target itu yang warna biru. Oke, pemirsa, sebetulnya targetnya bukan warnanya. Tadi milih merah, kena biru, ya kan? Dika pilih kuning, tak nyasar di hitam. Nggak apa-apa, tiap orang buat kesalahan, ya kan? Kecuali kamu. Kamu apa tadi? Biru. Masuknya biru dong. Jadi targetnya bukan warna ya, betul. Dalam sebuah pertandingan, mungkin nggak sih coach, pelatihnya mempengaruhi arahan tembakan anak panah? Sebelumnya pasti ada briefing buat mempengaruhi. Sebelumnya, tapi kan briefing hanyalah mental kan, ya kan, kata-kata, ya kan, motivasi. Sini deh, ikutin saya. Di bawah itu. Oke, ini anak panah Dita ya. Ini punya Dita. Mungkin saya spidolin kali ya. Iya. Ini Dita ya. Dita. Dita penembak archer ke? Dua. Dua ya, ini archer nomor dua. Nomor pertama, Dika di mana? Ini Dika ya. Archer nomor satu ya, ini Dika nih. Zalfa, pakai Z. Ini Zalfa. Nomor tiga ya. Yes, sebetulnya memang bukan warnanya. Perlu konfirmasi ke pemirsa di rumah. Saya kan nggak minta kalian merekayasa sesuatu. Nggak pura-pura kan? Bahkan nggak tahu kita mau ngapain.
Nah, di balik ini itu ada informasi yang berusaha saya arahkan untuk Anda bertiga. Yang pertama kan Dika. Dika mendarat di Turki. Pernah ke Turki, Dika? Belum pernah? Mudah-mudahan ya? Iya, mudah-mudahan. Dita. Dita mendarat di Uganda. Belum pernah ke Uganda? Belum. Pengen? Enggak deh. Kayaknya enggak ya? Oke. Okay. Zalfa. Wah, wow, Zalfa. Kamu ke Prancis. Paling enak ya? Daripada mereka bertiga. Karena di balik ini... itu ada... tujuannya. Balik targetnya itu ternyata ada negara-negara gitu. Iya. Jadi sebenarnya awalnya kita bukan targetnya yang dipilih, tapi ternyata negaranya. Dika di Turki, Dita di Uganda, Zalfa di France. Miring dikit, pindah Maldives. Enak semua kalau Zalfa. Kamu di France. Boleh nggak dipasangin lagi? Oke, di awal kan saya berikan amplop ke Dita ya, ya kan? Kan nggak tahu isinya apa, diambil sendiri. Oke, dirobek aja, saya nggak mau nyentuh. Oke, bertiga dibaca ya, yang keras, bersuara. Yang keras? Saya akan mempengaruhi bidikan Anda agar mengenai orang pertama Turki, orang kedua Uganda, Turki, Uganda. Orang ketiga France, dan semoga imajinasi saya menjadi menghadirkan. Oke, terima kasih sudah bereksperimen dengan saya, Zalfa, thank you. Dan untuk Anda menyaksikan ini, kadang dalam pilihan ada faktor eksternal yang mempengaruhi Anda bertiga. Karena sebetulnya tidak ada yang namanya free choice. Karena pasti ada faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan itu. Lebih kagetnya lagi pas udah dibalik, ternyata ada nama negara di sana, Turki tadi, sesuai dengan prediksi yang Mas Romy buat. Itu keren banget sih. Keren banget. Nggak pernah kayak gini sih. Nggak pernah masuk kayak gini. Aneh banget gitu bisa. Pas banget sama apa yang ditulis di kertas itu. Wah, kaget banget sih. Keren banget sama seru. Bagaimana para pemanah tadi dapat mengenai nama-nama kota yang saya inginkan? Jadi sebetulnya saya tidak mengarahkan anak panah mereka. Yang perlu saya arahkan adalah di zona warna apa mereka harus melepaskan anak panah mereka. Karena sebelumnya saya telah menghafalkan di zona mana saja letak Paris, Uganda, dan Turki. Sekarang lihat semuanya jadi hitam putih. Jadi warnanya semua itu satu warna, yaitu warna radiasi tersebut. Kamu tembakan aja. Tadi milih warna apa? Dan dengan menanamkan warna-warna yang sesuai dengan yang saya inginkan, secara tidak langsung saya mengarahkan mereka untuk mengenai kota yang tepat.